Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam pemirsa di rumah maupun di studio. Seperti biasa malam hari ini kita akan kembali menghibur Anda dalam suasana yang sangat ceria. Di belakang saya sudah banyak sekali para penonton yang luar biasa. Ya. Ini dari Sundawan-Sundawan, betul sekali? Sundawani. Sundawani, oke. Mereka sudah siap untuk bersama-sama memeriahkan acara ini talk show malam hari ini. Dan tanpa berlama-lama saya akan mengundang host kita dari Cigonewa. Siapakah dia? Inilah dia, Sule! Thank you. Luar biasa pada malam hari ini, ada yang kuning, ada yang hitam, dan juga ada yang oranye. Yang kuning dari UI? Betul. Yang oranye dari Politeknik? Betul. Yang hitam dari Sundawani? Luar biasa. Kalau begitu saya minta tepuk tangan yang meriah buat ini talk show. Luar biasa. Salah Lundre tadi. Bukan dari Cigonewa gua. Dari mana lu? Cimahi. Cimahi. Cimahi, Cipageran, terus tuh. Tuh, Cawitali. Enggak paham lu mah, enggak paham udahlah. Oke, kalau begitu kami persilakan untuk duduk. Ya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Sudah duduk semua? Ya. Oke. Berdiri lagi. Oke, silakan berdiri lagi. Ya, Le, ini ada persembahan dari Sundawani. Saya tidak tahu persembahannya apa. Kita persilakan aja langsung perwakilan dari Sundawani. Silakan. Wah, luar biasa. Dari Sundawani DPD Kota Cimahi mengucapkan terima kasih yang seterus-terusnya kepada Antu Sutisna untuk ini talk show, terima kasih, luar biasa. Mari. Luar biasa. Luar biasa ya kan. Pokoknya, yang jelas semangatnya. Semangat. Ya. Pokoknya kalau ada kampanye-kampanye undang mereka nih pasti. Lo tahu artinya Wani apa? Wani Piro. Benar. Masih dekat. Wani itu artinya berani dan mereka itu berani menciptakan sebuah kenyamanan, kedamaian dan juga menciptakan sebuah Oke, ini saya terima. Terima kasih. Kita buka dulu acaranya. Silakan. Biar semakin nanti malam semakin panas. Oke. Okay? Ya, oke. Okay. Okay. Penonton, penonton. Sule. Penonton, penonton. Penonton, penonton. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Penonton. Penonton. Mari kita bakar semangat kita. Bantu deh. Kita simpan dulu di sini. Oh iya, harus dipajang itu. Nah, luar biasa. Oke. Oke, Andre. Ya, ya. Ada siapakah pada malam hari ini yang akan diundang ke rumah saya yang begitu megahnya ini rumah saya? Yang pasti ada aku di hati kamu. Lu mah suka begitu ah. Penampilan Anda luar biasa sekali malam hari ini. Oh iya dong. Ngapain lu aja jatuh? Kok... Hati-hati, nanti kamu tigeleduk. Kombinasi baju yang sangat elegan sekali, hitam-hitam. Pakai kupu dasi-dasi luar biasa. Dasi kupu-kupu. Dasi kupu-kupu. Iya, itu dia. Kupu-kupu dasi. Oke, dan bintang tamu kita yang pertama langsung saja kita undang. Inilah dia seorang wanita cantik. Siapakah dia? Pak. Tapi sebelum kita undang, kita buka dulu acara ini. Dulu. Iya, Kak. Karena kita belum memperkenalkan kepada penonton di rumah. Lu kayaknya terkesima melihat semangat mereka penonton. Kalau tahu Sundawani mau kesini malam hari ini, gua pakai tuh yang di atas ini. Ika. Nggak bilang. Lu masih ada? Oh, banyak koleksinya. Warna hijau, merah, semua. Ada. Ada yang mau ngasih satu kepada saya?
Mana coba sini, biar saya pakai. Sini. Wah, pake dulu. Ini kehormatan sekali nih. Wish. Begini bukan? Oke. Okay. Lu mah pakai aja, pakai apa aja lu mah keren re, bener re. Makasih re. Lu mah kalau istilah dalam bahasa Jermannya mah awak kesampaian. Buat pemirsa di rumah, kini kembali lagi bersama saya host yang kembali magang, tentunya bersama saya Den Dedi Kwaci dan juga konsultan host kita Andre Sukro. Ya, kita berjumpa lagi di ini Talk Show. Lu ngapain disini? Oh, menyambut bintang tamu. Didi itu. Didi wae. Didi itu entah ayah, Didi entah ayah. Mang, ini siapa mang? Cantik-cantik begini. Ini tuh Milova. Dia tuh sempat saya ikut kursus les. Oh iya ikut? Vokal. Oh, sama mama? Iya. Waduh. Iya, kita belum salam. Oh iya. Waalaikumsalam. Bisa, Dinda. Sampurasun. Gede ya rumahnya ya. Iya, alhamdulillah. Ini. Sayangnya kayaknya saya familiar dengan wajah yang satu ini. Kok diikat palanya retak, Pak? Ini gue bagian dari Sundawani, bro. Oh. Ini habis kursus sama Mang Saswi? Iya, les vokal. Oh, les vokal? Iya. Ah, ngobrol-ngobrol boleh di sini? Ayo. Ayo. Silakan atuh yuk. Ayo. Saya duduk maksudnya. Silakan. Aduh. Saya gimana nih? Saya gimana? Luar biasa Bapak ini. Bapak mendingan di sana aja kelihatan. Ada cewek cakep nolong-nolong aja. Enggak, maksudnya biar kebersamaan gitu. Biasa. Cuma begitu lah kadang-kadang orang. Tapi saya gak percaya Mang kalau ini asuhan Mamang. Astaga, masa tidak percaya sama saya? Buktinya mana? Buktinya? Langsung yang aja. Tadi, oh iya, yang tadi latihan itu. Buktiin ya, dong, pengen lihat. Satu, dua, tiga. Bentar dulu. Nah, pakai ini dulu. Ini nih. Oh, langsung. Ini. Ya, biar jelas. Langsung aja nyanyi nah, ya. Langsung, oh, yaudah yuk. Udah kita nyanyi. Nah, gitu. Oh, yang gitu. Tadi kan Kak Sas. Ya, pegangnya ya. Gini. Pegangnya. Yang mana coba? Yang mana coba? Thank you.
Luar biasa. Baru ini percaya penyanyi. Tapi saya gak percaya kalau latihan sama Mang Saswi. Latihan bener. Itu tempatnya yang di Purwacakakak itu. Purwacaraka. Tapi saya ini kagum sekali dengan apa namanya suara yang dibagi-bagi ya. Iya. Harmonisasi sudah, lagunya luar biasa sudah sekali. Sudah dibagi-bagi itu. Diajarin apa aja sama Mamang? Ya itu aja. Diajarin lagu waktu itu nggak lagu apa? Ada. Kan? Yang waktuku kecil, Cilebeng, amatlah senang. Nang kuban di pangku di ban serep, senang dicium dicium di talapung. Namanya kesalahan. Lagu-lagu kecil mah iya, diajarin. Terus lagu apa lagi yang Mamang ajarin? Itu apa? Ayah hiji kurung, pinuku japati, japati kaluan, kada. Hebat Mamang eh. Terus diajarin lagu asin sepat diajarin ya? Ya pasti, cuman harus ini. Ada lagi yang baru kan? Ayang kawin, win, win, win. Ayang kawin. Kawin kan, kawin kan. Hausnya tadi habis nyanyi beres haus mau minum. Mai, Maya, Maya. Ambilin minuman. Ini namanya teh asoy geboy. Nikmatnya minuman si nenek Maya. Putih dan gurih, mantap dan polos. Teh asoy geboy. Minum aja. Maya, kenapa muka begitu merengut lagi bete? Iya, neng sebel. Lagi bosan. Sebel? Kayaknya jenuh. Muntahin aja tuh kalau sebel. Sebel kenapa? Jenuh Neng sama kerjaan Neng, terus sama teman-teman. Masa sama ART-ART yang lain pada jelas sama Neng pada ngiri sirik-sirikan. Digosipin. Digosipin sama siapa? Iya masa katanya dikirain Neng pacaran sama Kang Deden. Ih enggak, Neng mah gak pacaran sama Kang Deden. Masa Maya digosipin sama si Deden penyol itu? Jangan didengerin masalah begitu, mendingan urusin aja diri sendiri. Hidup mah lurus ke depan, jangan bercabang. Yang penting kita punya masa depan nantinya. Maya, jadi manusia itu gak boleh mengusik orang lain. Apabila kita diusik sama orang lain, baru kita bela diri. Nah, itu. Betul nih, apa yang dikatakan Sule seperti peribahasa. Anjing menggonggong, kafilah kerimbat. Biarin aja. Kafilah berlalu. Tuh, dengerin Kang Tohir kalau ngomong nah. Benar. Gitu. Udah gak usah bete-bete lah, mendingan ngobrol nih. Ada tamu cantik-cantik begini. Hai. Neng-neng kalau pada lagi bete tuh ngapain sih biasanya? Kayak tadi ya, nyanyi lagu happy ya, biar nyanyi. Happy. Jadi happy. Tuh, oh, Mang kalau bete gitu. Kalau lagi bete nyanyi lagu happy. Mang mah bete ngemilin batu kerikil. Oh. Ini Le, Milova ini udah di absen tadi ya? Apanya? Nama-namanya? Belum. Harus di absen dulu atau? Emang punya nama masing-masing ya? Lumayan. Oh, Mayang. Ini? Aku. Anissa. Anissa Bahar, bukan? Bukan. Bukan. Kalau kamu? Aku Tisa. Tisa. Dinda. Oh, Dinda. Dinda. Oke. Okay. Ini Milova ya? Iya. Mi apa? Ini mie lopan, ini mie kocok, mie tek-tek, mie ayam. Mang, Mamang belum dikasih minum. Saya punya cendol buat Mamang. Wah, serius sih? Ada nih. Bener nih, Lek? Bener nih, mah khusus. Buat waduh, enak mamang. Banget tuh. Enak iya. Ini dibikinin dari cikenal. Ini udah enak. Si Relep Makang Uwu yang bikin ini. Ini? Sama ini juga galak, galau lagi gerak. Tambahin saja santan, lalu kamu gulaan, terus drink.
party, kasih pun happy. Cendol Leo, cendol Leia. Kalau gerak begini, pasti happy. Rasanya enak? Enak pisan. Padahal udah 2 minggu loh ya. Cius, Le. Ih, benar. Baiklah. Ma. Ma. Cius, mi apa? Mi lova. Gitu. Asik. Oh, ada gitunya ya? Ada. Enggak ada, enggak ada. Apa katanya? Milova. Gimana gimana coba gimana? Milova. Oh, cius mi apa? Milova. Oh, gitu. Ya udah, oh, gitu. Kalau gitu Neng mau mikir-mikir dulu deh. Ya udah, mikir. Kagetnya gimana? Udah tuh permisi ya tuh ya, permisi ya. Neng ya. Udah maksa sweet. Iya. Bete Maya lagi bete. Masih bete ya Maya juga yang teh kasihan. Mamang ngapain lagi? Mama ngapain lagi di sini? Ngabisin channel aja. Ya udah di luar ngabisin channelnya. Ya udah. Giliran ada cewek di sini. Aja ya, kita latihan lagi. Iya, Kak. Kalau bisa yang lagu itulah. Yang apa? Yang mana? Yang... Suara dengarkanlah aku. Apa kabarnya? Baik. Ya, saya tinggal dulu ya. Oke. Okay. Maaf ya, saya tinggal ya. Ini depan ya. Ya, see you in the later ya. Iya. Sampai. Milova, Milova ini katanya kalian punya channel sendiri di YouTube. Loh, kok tahu? Oh tahu, kan saya nggak pernah lihat. Saya pernah lihat. Kayak live streaming gitu ya? Live streaming. Oh, kayak net ya? Kayak ini talkshow, ini tidak hanya ditonton orang Indonesia lah. Orang Cipanas, Garut, Cianjur, ini nonton semua. Bener, sampai bahkan luar negeri begitu. Bener, emang punya channel sendiri. Iya. Yang ngurus siapa kamu? Bertiga ada apa? Timnya. Ada timnya. Oh ada timnya. Tim apa namanya? Tim Ayang? Tim Milova. Timnya oh, Milova. 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 Yeah. Oh itu dalam rangka apa bikin itu? Emang sebelumnya sudah ada atau emang setelah ada Milova terus dibikin? Iya. Kita pengen kita ini bukan cuma sebagai penyanyi. Tapi kita juga pengen mengeluarkan ide-ide kreatif. Bisa jadi inspirasi buat anak muda lainnya. Udah gitu kita bisa kontek-kontekan langsung dengan fans dan sosial media gitu. Oh, oke, jadi di YouTube juga bisa di apa namanya sharing akses, gitu ya. Iya. Komen-komen begitu. Iya. Oke, kalau begitu kita akan melihat dulu Andre ada ya. VT-nya dari Milova. Iya, betul sekali. Ya, inilah dia. Nah. Ada dari Rahayu atau Rahayu atau Rahayu. Ini tantangan kamu. Kamu tantangannya, coba coverin lagu Menari Bersama Bintang secara a cappella. Gitu gitu, ini gue dong, ini dong. Ayo, selamat. Yuk. Menarilah. A cappella, a cappella. Yuk. Bum, 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 bum. Menarilah. Bagus ya, jadi buat yang jomblo-jomblo bisa nonton di situ ya. Iya dong. Ya. Emang kamu udah punya cemewew semua? Cemewew. Pacar gitu? Nggak tahu cemewew? Cemewew. Cemewew itu pacar. Oh, pacar. Iya, kalau... Kalau waka rapet itu menikah. Ya. Kalau punya anak, waka dobol. Gitu. Kalau pisah, waka dobret. Goyang dobret. Iya. Udah punya semuanya? Enggak. Oh belum? Masih single semua?
Yeah. Pacarnya Anissa ada. Oh ada. Namanya Insomnisa. Siapa? Insomnisa. Oh, Insomnisa. Kalau Raisa, Lovasa. Kalau Dinda, Quinda. Itu pacar. Oh penggemarnya. Iya benar. Pacarnya penggemarnya. Jadi belum boleh pacaran dong? Belum nikah juga, jadi yeah. Kita masih single. Oh masih single. Langsung, hot seat. Siapa tadi? Pacarnya siapa? Anissa siapa? Insomnisa. Iya. Terus? Lovasa. Lovasa. Quinda. Quinda. Lu juga mesti bikin, Le. Apaan? Sulepek. Masa sulepek? Gua makan suleker. Oh iya, iya. Brigitte Umania. Oh iya, iya. Silakan Pak Samsul mau ngobrol. Terima kasih, Mang Dadang. Ya. Sama-sama, Pak Urip. Katanya Milova ini suka olahraga bareng ya? Olahraga suka. Apa sih olahraga yang kalian suka bareng tuh? Banyak ya. Ada berenang. Aduh berenang di air dong. Iya di awan. Masa di awan. Basah nggak? Kalau basah kan di air. Apalagi badminton ya. Badminton. Ada lagunya tuh badminton. Yang gimana? Badminton di mana-mana di kampung dan di kota. Badminton suka suka kahibur mandata. Kamu tahu lagu itu? Tahu. Siapa yang nyiptain? Nggak tahu. Nah itu yang nyiptain Bapak Haji Koko Koswara. Oh. Gitu pahlawan seni yang ada di Jawa Barat. Okay. Yeah. Silakan Kang Teddy. Makasih Pak Mursid. Ya. Sama-sama Kang Mat. Kalau dilihat-lihat Anissa ini umur berapa sih sebetulnya? Kelihatannya kalau pakai baju-baju seragam tuh masih cocok ya? Masih 17 tahun. Masih teman. Belasan ya? Belasan masih ya? Seragam apa kan macam-macam. Seragam Satpol PP ada. Seragam SD, SMA. Harus jelas. Seragam sekolah. Nah gitu. Iya emang masih sekolah. Masih kuliah. Oh kuliah? Iya. Ambil apa? Kampus. Ambil apa? Alma mater. Arsitektur. Arsitektur. Iya. Kalau gitu nanti kamu pasti lulusan dari arsitek bisa mendesain hati aku dong. Halo Raisa. Raisa kan kamu? Iya. Kenapa dipanggilnya Tisa? Tisa dari kecil udah manggil diri sendiri tuh Tisa gitu. Hmm. Akhirnya dipanggil sama orang-orang Tisa. Oh Tisa. Panggilannya Tis. Kayak nama saya dong. Iya. Tisu Tisna. Tapi untung Raisa, kalau Raisu panggilannya Tisu. Oh iya. Iya benar. Tapi pernah juga dipanggil Oso? Iya. Jadi Oso itu waktu SMA. Osonya Oso cilok apa Oso campur? Oso. Oso dipanggil sama teman-teman SMA. Oso, Oso, Raiso, Raiso. Oh, gitu. Raiso, Raiso, Rapopo. Akhirnya keterusan kakak semua. Fans juga manggil Oso. Kalau Dian sama juga ada nama panggilannya? Dinda. Dinda aja ya. Kalau mereka tuh suka panggilnya Kenda gitu. Ya. Dari kecil kayak gitu. Karena kalau Kak Dinda kayaknya kepanjangan jadi Kenda gitu. Iya, iya. Nah, ini ide membuat sebuah grup Milopa ini siapa yang pertama kali mengusulkan? Apakah ada orang dari belakang layar atau kalian bertiga yang mengusulkan? Iya, pastinya ada yang di belakang layar juga. Jadi ada produser kita, terus kita sendiri juga brainstorm untuk gimana ya kalau kita bikin trio gitu kan. Terus akhirnya terciptalah nama Milopa. Milopa, ada artinya ya? Ada, artinya? Artinya mi itu do re mi. Oh, nada. Dan bertiga juga kan? Iya. Do re mi pa seng sol hun tu. Iya. Terus lovanya lovable. Artinya semoga disukai oleh masyarakat Indonesia. Jadi arti keseluruhannya adalah semoga disukai oleh masyarakat dan penikmat musik itu sendiri ya. Luar biasa. Kalau begitu saya mau minta bantuan boleh? Boleh. Bacain kuis, Anissa bisa di sini sama bisa saya? Bisa di sini nih, sini di depan sini. Nih sini. Mana markingannya? Nah, sini. Oke, bacain tuh pertanyaan kuis. Nah. Pertanyaan kuisnya, apa aku harus jadi titik-titik ya biar titik-titik? Nah. Contohnya? Contohnya,
apa aku harus jadi balon biar kamu pegang erat-erat? Iya. Mentionnya kemana? Mentionnya jawabannya ke @ini_talkshow dengan hashtag ini talkshow net ngarep. Oke, dengan hashtag ini talkshow net ngarep. Oke, dan ikuti telepon interaktif dengan ini talkshow, bisa kasih tantangan atau ngobrol dengan bintang tamu ya. Bisa ke Jabodetabek 7919078, luar Jabodetabek 021 7919098, gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan diminum lagi. Ini bisa dimakan loh. Pada gede-gede, pada cantik-cantik. Weh, kamu lupa ya sama mereka? Mami kenal. Kenal. Saya 2 minggu gak cium tangan sama Mami. Weh, ini... Kenal dari mana, Mami? Di Bandung, ibunya Cenelmah teman Mami. Cenelmah? Iya. Aduh, Cenelmah Kang Kosim? Ih, bukan. Lain, Bang. Lain. Ini orang Bandung oge, Sami. Oh, di Bandung? Pada itu geus orang Bandung. Iya, di Bandung, di Bandung. Di Kotok paling itu. Aduh, emang artinya apa? Pokoknya mah bagus lah itu mah. Bener lo? Iya. Kalau bagus kok lo bayar goceng? Apanya? Lah ini mah gue kasihan aja sama lo lah. Kasihan. Bagus gue. Kasih ya. Berarti gue mulai besok gue ganti. Ya sedikit-sedikit melenghir lah. Iya, iya. Di rumah, Damang, baik. Damang, pasti karena nonton ya. Luju, luju. Upami ka sepur ada sepur sakedik nuju, upami eker kasa sama. So ngajar ke abdinya masih sulit. Hilap. Hilap. Mami mau tanya bagaimana pendapat kamu anak mami ini? Kumaha, kasep, apa, lucu, kata. Bodor, kumaha. Ah, lima kasep. Bodor. Terus? Apa lagi? Terus? Favorit banget lah pokoknya. Favorit, pakai P. Favorit. Terus? Jenakanya. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Mami mah suka di... Smash. Ah, saya bayar. Goceng. Tapi dari... Bayarin. Ayah, omong demenya. Ah, wajib. Jenuh. Masa dibilang demes? Lu jangan diulang-ulang, Jeng. Sekali aja udah, jelasin. Nih, ulang Mami dulu. Nanya ya, kalian kan masih muda-muda. Mami punya persoalan nih. Mami tuh deket sama satu orang. Mami seneng banget. Tapi ternyata dia menganggap sahabat. Mami harus bagaimana ya? Ya, di PHP-in Mami. Oh, di PHP? Apa PHP? Di PHP. Itu pemberi harapan palsu. Jadi Mami harus bagaimana? Oh, pemberi harapan palsu? Saya kirain pemberi untuk palsu. Jadi kalau menurut kalian Mami harus bagaimana ya? Mami itu harus refreshing. Oh gitu? Iya. Jalan-jalan kemana kek gitu. Yes. Ah, gimana kalau Mami jalan-jalan ke mall aja deh, Lek. Nah. Mall mah ngabisin duit, Mi. Nyalon aja, nyalon ke mall belanja gitu ya. Jangan nyalon, Mi, jangan nyalon. Noh, dia juga gagal. Bukan nyalon, itu nyalon kotak salon, memang. Beda lagi. Udah lu kasih kartu ATM. ATM. Kalau gitu Mami belanja dulu ya. Iya, kalian juga kalau galau teh shopping ya. Iya, nanti nyusul aja. Kita nyusul boleh enggak? Boleh. Nanti sama Mami ditraktir ya. Enggak, uangnya uang suai juga. Apa anak Mami mah baik sekali. Kita dulu diintip dulu, Mi. Takut salah ngambil. Kemarin aja salah ngambil kartu gaple yang diambil. Nih. Kasih ya, Le ya. Limitnya masih banyak 200.000. Nanti di transferin yang banyak ya. Iya, nanti transferin. Nih di sini ada bank becekan, ambil aja. Ya udah Mami pergi dulu ya. Sebelahnya Bang Mandi. Si Mami mah belanja terus. Iya. Iya. Masuk. Ini saya pernah lihat di net ini. Yang siapa ini? Anchor, yang apa? Anchor. Acara ya. Apa? Nah, itu anchor tuh kan bawa berita gitu. Iya. Apa? Ya, iya kan? Iya bener berarti ya? Iya. Aduh, gak bawa berita sini? Abis ini bacain berita. Lu kenal gak? Kenal. Siapa? Anchor.
Anchor apa? Anchor. Ya apa? Anchor apa? Itu yang serem itu. Angker. Silakan duduk. Binda. Aduh. Angker. Aduh, Twinda, kamu selain anchor juga, kamu kesibukan kamu apa sih? Selain membaca berita, apakah membaca pikiran saya juga untuk mencintai kamu? Enggak, sekarang aku lagi sibuk. Kebetulan baru selesai S1 kedokteran. Oh, S1. Kerupuk 3, enggak? Enggak. Sarjana kedokteran. Oh. Jadi habis ini selain membaca berita, aku juga mau menyelesaikan sekolah dokter, akan koasistensi. Oh gitu. Kamu juga bukannya pernah main di Bukan Sekedar Wayang ya? Oh bukan, itu saudara aku. Oh beda ya? Beda. Oh kembar. Oh ada kembar. Oh iya. Iya. Oh, berarti mirip ya kalau kembar. Lah iya. Iya. Di mana-mana begitu. Barengan. Barengan ya. Wah, nanti ngobrol lagi ya. Oke. Okay. Di dia wae.